wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sampai dua kali Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita agar kita meningkatkan ketakwaan kita. Dan ini adalah merupakan suatu kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa jemaah yang berbahagia? Karena sampai saat ini, sampai detik ini, sampai hari ini, kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang dilaknat, orang-orang yang dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadisnya, khairun nas man qala amruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, kata Rasul, adalah orang yang diberikan panjang umurnya dan umurnya dipergunakan untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Orang-orang yang panjang umurnya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian umurnya itu dipergunakan untuk beribadah, meningkatkan keimanannya, meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rajin ibadah, taat kepada Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah, maka inilah orang-orang yang bermanfaat umurnya. Dan sementara kata Nabi, syarrun nas man tola amruhu wa sa'a amaluh, dan sejahat-jahat manusia, seburuk-buruk manusia adalah manusia yang diberikan panjang umur tetapi umurnya hanya dipergunakan untuk bermaksiat, untuk melakukan mungkarat, untuk bermaksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, dan tidak memperhatikan apa-apa yang telah terjadi, apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya pandemi saat ini, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, mungkin mereka telah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pernah terjangkit ataupun terkena oleh wabah corona ini, dan kemudian ada yang dipanggil oleh Allah dan kemudian ada yang disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seharusnya ini menjadi pelajaran yang berharga di dalam setiap kehidupan kita.